Pada hari ini gugus kami bersemangat berkumpul di sini untuk menerjang semuanya. Menyingkirlah semua jika tak mau celaka. Kami gugus lavender yang paling berkuasa. Hey, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk suara gugus kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Rika Pradana. Asal. Kenalkan, nama saya Indah Rana. Saya berasal dari SMP Negeri 4 Tinggi. Saya lahir pada tanggal 26 Juli. Halo, nama saya Syafani Fahrendra. Saya berasal dari SMP Negeri. Perkenalkan, nama saya M. Arif Muskullah. Welcome to Gugus 2, Rafflesia namanya. Yang pasti ganteng dan cantik orang-orangnya. Ada Bu Wali, ada juga Pak Wali yang nge-handle gugus kami. Welcome to Gugus 2, jenis para muridnya. Bermacam-macam sifat dan juga prestasinya. Walaupun dari kami tetap semangat. Jangan lupa dari SMA. Gugus 2 nih bos, senggol dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Najwa Andini. Saya berasal dari gugus 1, yaitu gugus Melati. Asal sekolah saya dari MTsN 2 Bukit Tinggi. Cita-cita saya ingin menjadi dosen. Alasan saya melanjutkan sekolah ke SMA Negeri 4 Bukit Tinggi karena saya ingin melanjutkan ke sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spend my weekends trying to get you off my mind again, but I can't make it stop. Ya si quieres dinero, lo siento, no tengo. She take my dinero. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, putar putar jari. Kanan kanan kiri, kanan kanan kiri, kanan 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 kiri, kanan 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 kiri, kanan kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Sempati semua, perkenalkan nama saya Anissa Rahman dari Gugus 2 Rafflesia. Hobi saya membaca buku, mendengarkan musik, dan juga menonton film. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Bukit Tinggi. Sekian dari saya, kalau ada salah dan janggalnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agita Nela, asal sekolah SMP Negeri 5 Bukit Tinggi. Umur saya 15 tahun. Saya dari Gugus 2. Terima kasih.
Fahrid Bukit Tinggi, tahun pelajaran 2021-2022. Untuk King, diberikan kepada Zaki Gifari Novel. Pada Zaki Gifari Novel, dipersilakan naik ke podium. Untuk Win, diserahkan kepada Rahmanisa. Kepada Rahmanisa, dipersilahkan naik ke atas panggung. Adik-adik teraktif. Pertama, Aira Chelsea Delia dari gugus 2. Kedua, Najwa Andini dari gugus 1. Ketiga, Nazifa Lekazima dari gugus 5. Yang keempat, Rafli Jenny Pratama dari gugus 4. Saatnya yang muda yang berencana. Thank you.
was a poor farmer. He lived in a small bamboo hut. One day, he wanted to catch a sunfish for his dinner. Thank you.
Bab 1, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya bentuk dan kedaulatan. Lestari, lestari, lestari. Kepada Bendera Lapero, hormat, gerak. Tegak, gerak. Untuk melaksanakan tugas, balikkan ubar, jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena pada pagi hari ini 17 Juli 2021, kita bisa bertemu kembali di sini atas berkat rahmatnya. Salawat beri salam juga tak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Nanda sekalian yang kami sayangi, pada hari ini Bapak ditugaskan untuk mewakili Ibu Kepala Sekolah dalam rangka menutup kegiatan MPLS tahun 2021. Kegiatan MPLS yang sudah kalian ikuti selama lebih kurang 6 hari ini, mudah-mudahan bisa memberikan satu pengetahuan baru, pemahaman baru tentang cara-cara belajar di SMA. Kalian sudah dikenalkan dengan beberapa materi, antara lain tentang pertama kali tentang tenaga pendidik dan kependidikan di SMA 4 Negeri Bukit Tinggi, kemudian ada sana remaja berkarakter, penelurusan minat dan bakat, wawasan kebangsaan, wawasan wisata mandala, dan lain sebagainya. Bapak berharap materi-materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian semoga bisa diserap dan bisa diamalkan, bisa dipraktekkan dalam Nanda nanti selama belajar di SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Apapun yang kalian dapatkan, tentu itu akan berbeda sekali dengan dari mana kalian dulu belajar. Kalian dulu di SMP, sekarang sudah di SMA. Kalau di SMP kalian belajar dalam rangka untuk mempersiapkan diri, lanjutkan ke jenjang lebih tinggi, ke bangku SMA. Nah, di SMA tentu tugas kalian lebih berat lagi. Tugas kalian adalah bagaimana mempersiapkan masa depan kalian untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri dan akhirnya kalian bisa meraih apa yang kalian cita-citakan. Semoga apa yang kita lakukan selama ini, 6 hari ini MPLS ini, bisa membekali kita semua. Dan kita bisa belajar dengan lebih baik untuk mengantarkan Nanda meraih cita-cita ke masa datang. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan MPLS peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022 di SMA Negeri 4 Bukit Tinggi pada hari ini dengan resmi kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.